kayak yang saya cerita tadi di depan, saya tuh memang galau banget waktu abis nikah, karena kan saya nikah tuh umur 33. Mitosnya tuh kalau misalnya umur 30 ke atas itu dapat anaknya susah. Kemudian saya pernah gagal sekali kan blighted ovum. Jadi saya makin galau ya, makin banyak informasi yang saya terima, makin membuat saya tuh nggak pede untuk punya keturunan gitu. Aduh, apakah karena saya nikahnya telat, kemudian saya pernah mengalami blighted ovum juga, gimana ya. Jadi memang informasi-informasi yang salah itu membuat kita tuh nggak pede gitu. Dan ternyata ketika saya tanya dokter kandungan, mereka bilang saya masih bisa hamil kok, masih umur 40 aja sekarang masih bisa hamil kalau keadaan kandungannya tuh sehat. Jadi memang kadang-kadang informasi yang kita dapatkan itu membuat kita tuh kayak jadi galau, jadi pesimis, jadi stres. Sedangkan itu kan paling harus dihindari untuk orang yang pengen punya keturunan, karena kita kalau misalnya hamil itu kan harusnya happy, jadi kita bisa melahirkan anak yang bahagia juga dan sehat gitu. Jadi menurut saya nggak semua informasi di sosial media itu benar, makanya kita harus cari informasi-informasi yang memang dari sang ahli. Dan saya paling percaya sama dokter. Kenapa? Karena dokter itu belajar berpuluh-puluh tahun, belasan tahun untuk dapat ilmu itu, jadi mereka pasti benar. Karena kadang-kadang kalau mitos kan zamannya udah berubah gitu ya. Pas melahirkan anak pun orang tua saya banyak banget mitosnya itu. Kita pas ngelahirin tuh, aduh dokter bilang begini, orang tua bilang begini. Tapi saya mikir sendiri, oh kalau misalnya orang tua ada benernya saya ikutin. Tapi kalau kadang-kadang ini kayaknya apa ya, kayaknya kurang cocok gitu ya, jadi saya nggak ikutin. Jadi kita sekarang kan udah harus lebih pinter lah, sekarang banyak aplikasi, kemudian banyak informasi yang akurat dari dokter. Jadi kita harus pinter, kalau mitosnya kira-kira kurang masuk logika ya jangan ditiru. Oh, dari kegagalan pertama saya kan memang harus istirahat, nggak boleh hamil dulu 3 bulan. Jadi udah saya takut karena susah punya anak karena umurnya ada 30-an, kemudian saya gagal, memang gagal kan, berarti ada 2 kegalauan nih. Pernah gagal, pernah keguguran, kemudian pernah, maksudnya telat nikah. Aduh, itu tuh saya berdoa, saya konsultasi ke dokter, saya dok, ini kandungan saya sehat kan, ini kan semua sehat. Dan memang nggak ada yang bisa ngejelasin kenapa saya mengalami kegagalan yang pertama, blighted ovum. Karena memang itu terjadi, dokter bilang itu terjadi di antara 3 ibu hamil ada 1 yang seperti itu. Gitu. Jadi saya udah dibesarkan hatinya sama dokter, dan akhirnya saya merasa oke, mungkin saya harus sabar, saya harus mungkin lebih sehat atau gimana. Jadi akhirnya saya bisa hamil lagi. Jadi saya cerita ini supaya saya pengen orang-orang yang pernah mengalami hal seperti saya, misalnya pernah mengalami blighted ovum di mana janin tidak berkembang, itu nggak apa-apa. Buktinya saya juga bisa, saya pernah gagal dan saya bisa hamil 2 kali dalam waktu 2 tahun. Jadi saya pengen cerita ini supaya ibu-ibu di luar sana yang mengalami blighted ovum, janin tidak berkembang, itu harus semangat karena ternyata kita bisa hamil lagi secepat itu. Karena 3 bulan istirahat, saya kemudian langsung hamil gitu. Jadi saya pengen semua ibu-ibu yang pernah mengalami kegagalan seperti saya untuk bersemangat lagi gitu. Jangan, ya pasti yang pertama ketika saya mengeluarkan anak itu ya, jadi bukan ngelahirin tapi mengeluarkan janin yang tidak berkembang, itu kan pasti sedih banget ya, kayak kan kita pengen kasih keturunan untuk suami gitu, apalagi suami udah baik banget ya, pengen banget lah kasih keturunan terus gagal. Itu buat seorang ibu tuh, calon ibu pasti itu nggak gampang gitu. Jadi saya pengen menyemangati semua orang yang pernah mengalami hal seperti saya untuk tidak pernah putus asa. Ya surprise banget karena 3 bulan nggak boleh hamil, kemudian baru boleh hamil langsung dapat gitu. Jadi surprise banget, tapi galaunya adalah bisa nggak saya mempertahankan kehamilan ini sampai dia lahir? Bisa nggak saya mempertahankan kehamilan ini sampai dia lahir jadi anak yang sehat? Saya bisa nggak sih memproduksi anak yang sehat? Itu pasti kegalauan semua ibu hamil gitu.